Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan candaan dalam pidato politiknya di HUT PDIP ke-50 tahun yang digelar di G Expo Kemayoran Jakarta Pusat Selasa lalu. Seperti yang diketahui, Partai PDI Perjuangan atau PDIP baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-50 pada Selasa lalu. Dalam acara perayaan tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga turut hadir dan memberikan pidatonya. Dari salah satu pidatonya itu, Megawati memuji dirinya cantik dan pintar di hadapan para anggota lainnya. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya berkarisma. Megawati lalu menyebut dirinya telah mendapatkan gelar profesor dan doktor kehormatan dari berbagai kampus di Indonesia. Selain itu, Mega juga menyebut bahwa dirinya juga mendapat penghargaan dari media CNBC karena dianggap mampu mengatasi krisis di tahun 1998 hingga 1999. Selain cantik, pintar, dan karismatik, Megawati juga menyebut bahwa dirinya adalah seorang pejuang. Ungkapan Megawati yang menyebutkan dirinya karismatik tersebut lantas menjadi sorotan. Pasalnya, seorang pemimpin memang harus memiliki karisma yang membuat orang lain tertarik dan senang melihatnya. Sementara itu, foto-foto Megawati saat muda hingga sekarang juga sempat ditampilkan di layar utama usai dirinya menyampaikan pidato. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.